Sobat YouTube, baru-baru ini media dihebohkan lagi terkait kasus artis Rezky Aditya yang sebelumnya dilaporkan ke polisi atas dugaan video asusila mirip dirinya. Suami Citra Kirana itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Ustaz Juliana pada Kamis Januari tahun 2023 lalu. Kini, kabarnya kasus tersebut terus bergulir di kepolisian, dan Rezky Aditya tengah jalani pemeriksaan terkait kasus dugaan video syur mirip dirinya di Polda Metro Jaya. Hal ini seperti diwartakan media Tribun News dan Grid.id pada Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023. Perihal kasus video asusila tersebut, Rezky Aditya sebagai seorang publik figur mengaku merasa kasus yang menyeret namanya telah membuat pekerjaannya terganggu. Nah itulah Sobat YouTube update informasi kali ini terkait Rezky Aditya. Untuk info selanjutnya kita jumpa kembali di video berikutnya.